Saudara, seterusnya saya menjemput Tuan Haji Wan Hassan bin Wan bin Muhammad Ramli. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Assalamualaikum. Soalan yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Muhammad Dungun atas soalan berkenaan dengan nuklear. Nuklear Malaysia menawarkan khidmat teknologi nuklear dalam pelbagai sektor ekonomi dalam usaha meningkatkan kemahiran teknikal berteraskan sains dan teknologi nuklear kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga dalam proses pemulihan ekonomi. Nuklear Malaysia menawarkan tiga program utama, iaitu satu, konsultasi dan kerjasama R&D dan juga commercialization dan inovasi; kedua, khidmat kepakaran teknikal; dan yang ketiga, latihan. Bidang kepakaran nuklear Malaysia merangkumi pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor industri, pertanian dan perubatan. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian, mungkin kita tak kaitkan dengan teknologi nuklear, tetapi Nuklear Malaysia telah memperkenalkan dua variety padi yang baru, dikenali dengan nama NMR151 dan NMR152, yang mempunyai tahap toleran yang tinggi terhadap penyakit serta keadaan cuaca yang tidak menentu, di samping mampu mengeluarkan hasil yang tinggi. Kalau biasanya 4 tan 1 hektar, tetapi padi nuklear ini dapat menghasilkan 9 tan 1 hektar. Dan kita sedang bincang dengan pihak Kementerian Pertanian untuk padi ini diklasifikasikan sebagai padi sah. Nuklear Malaysia bersedia berkongsi kepakaran yang dimiliki dalam penghasilan benih baru, tanaman dan kaedah pengurusan pertanian yang cekap ataupun precision agriculture dengan golongan petani dan peladang. Untuk sektor perubatan pula, Nuklear Malaysia mempunyai kepakaran menghasilkan radioisotop samarium 153 untuk tujuan penjagaan palliative bagi pesakit kanser tulang, dan iodine 131 untuk rawatan kanser thyroid sebagai contoh untuk diaplikasikan dalam sektor perubatan. Bagi sektor industri pula, Logi Altron dan Sinagama di Nuklear Malaysia telah menyediakan perkhidmatan penyinaran bagi peralatan perubatan, produk farmasi makanan, jadi contohnya catheter, medical gloves, dapat kita buat irradiation supaya menepati standard export, dan juga herba dan rempah buah-buahan, kosmetik, silicon wafer dan kabel taut silang. Gamma Greenhouse pula menyediakan khidmat penyinaran tumbuhan dan bahan culture tissue untuk tujuan pembiakbakaan pertumbuhan yang boleh dimanfaatkan oleh sektor pertanian juga. Selain perkhidmatan kepada industri, Nuklear Malaysia juga menawarkan program latihan untuk aplikasi sains dan teknologi nuklear dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang antaranya termasuk bidang perubatan, industri, pembuatan, pengurusan alam sekitar. Sebagai contoh, setiap pekerja sinaran perlu dilatih di Nuklear Malaysia. Kita juga latih Radiation Protection Officer di mana-mana industri yang ada kesan radiation. Kita melaksanakan penilaian tanpa musnah, terutamanya dalam sektor kipalan, dan sehingga kini sebanyak 50,988 peserta telah dilatih oleh Nuklear Malaysia. Nuklear Malaysia juga merupakan penyedia latihan dalam bidang sains dan teknologi nuklear yang berdaftar di bawah HRDF sejak tahun 1996. Silakan, soalan tamar pertama, Dungun. Terima kasih Yang Mohd Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita melihat dalam satu penerbitan tahunan, sebuah penerbitan telah menyebutkan, iaitu bagi tahun 2018, GII menyenaraikan kedudukan Malaysia dalam tangga ke-35 dari senarai negara berpendapatan sederhana yang menunjukkan kemajuan dari segi inovasi. Soalnya, adakah kemampuan yang perlu dalam kita menyediakan sumber manusia dalam memajukan bidang ini? Berdasarkan Science Outlook 2017, nisbah pelajar yang mendaftar di dalam aliran sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah kerajaan menunjukkan bahawa peratusan pelajar dalam bidang STEM
berbanding sastera ialah 46.54%. Data ini pula merangkumi pelajar dalam aliran pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Jika pelajar TVET ini diasingkan, maka nisbah pelajar aliran sains berbanding sastera sebenarnya masih rendah. Ini menunjukkan betapa usaha untuk meningkatkan minat, kesedaran dan pembabitan masyarakat dalam sains dan teknologi perlu ditingkatkan. Soalnya, adakah ada usaha-usaha ke arah melibatkan sumber manusia dan keupayaan dalam bidang ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Soalan tambahan ini keluar sedikit daripada tajuk nuklear dan lebih kepada satu soalan umum berkenaan dengan modal insan dan juga pembangunan pendidikan dalam bidang STEM. Saya jawab berkenaan dengan sains nuklear sebagai contoh memberi gambaran bahawa bidang seperti nuklear ini sebenarnya dapat menarik minat daripada rakyat tempatan. Berdasarkan kepada rekod modal insan dalam sistem krsti.my, sejak Jun 2020, jumlah modal insan dalam bidang sains nuklear adalah sebenarnya ramai, 432 orang. Definisi modal insan STI yang digunapakai berdasarkan kepada Canberra Manual, iaitu seorang yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertiary dalam bidang STI atau seseorang yang bekerja dalam bidang STI walaupun tidak memiliki sebarang kelayakan dalam bidang tersebut. Nuclear Malaysia juga bekerjasama dengan universiti tempatan UKM, ada Bachelor of Science dalam Nuclear Science, UTM, Bachelor dalam Nuclear Engineering, Universiti Melaya, ada peringkat sarjana dan PhD. Jadi untuk rumuskan perkara tersebut dan menjawab soalan, ya memang betul kita ada sedikit cabaran untuk menggalakkan anak-anak muda kita masih lagi agak kebelakang dalam terlibat dalam bidang STEM secara umumnya, tetapi minat dan juga dari segi kursus-kursusnya sudah ada di universiti-universiti tempatan awam, dan saya harap akan memperbudayakan lagi sains dan teknologi supaya lebih ramai minat dalam bidang STEM. Terima kasih. Terima kasih Menteri.